ingat. Ya. Dan termasuk yang akan kita pelajari malam hari ini dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Tamimi rahimahullah taala di dalam satu buku beliau beri nama Masail Al-Jahiliyah. Masail artinya masalah-masalah. Masalah dalam bahasa Arab masalah pun jangan terjemahkan ke bahasa Indonesia masalah. Kalau kita masalah ya masalah. Iya, masalah ada masalah berarti ada masalah. Tapi kalau masalah bahasa Arab itu perkara urusan-urusan sifat-sifat. Hanya orang yang seambil kata masalah dari bahasa Arab masalah tuh. Jamannya masailu perkara-perkara urusan-urusan atau sifat-sifat perangai-perangai bisa diperlihatkan seperti itu. Ya, jahiliyah dari perkara-perkara jahiliyah. Dia sebutkan 128 perkara jahiliyah dalam buku ini. Itu pun masih banyak yang tidak sebutkan. Masih ada yang beliau tidak sebutkan dari perangai-perangai jahiliyah. Dimaklumi bahwa orang jahiliyah berasal dari kata jahil, bodoh. Dikatakan mereka jahiliyah itu ada penamaan dalam hadis. Ketika dalam haji wada beliau khutbah Arafah, beliau mengatakan kullu amrin min al-umur jahiliyah tahta qadami mawdu'un. Semua perkara-perkara jahiliyah tahta qadami mawdu'un, di bawah kakiku diinjak, diletakkan. Ini beliau berkhutbah Arafah 14 setelah itu beliau meninggal. Haji tidak ada. Ini syarat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam. Tidak usah kalian kembali ke perkara-perkara jahiliyah. Tidak usah kalian menoleh kepadanya. Jangan kalian ikut. Jangan kalian keluar kembali dari cahaya Islam. Makanya setelah khutbah wada, khutbah Arafah, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian. Jadi Nabi mengatakan perkara jahiliyah sudah selesai kita tinggalkan. Tahta qadami mawdu'un. Letakkan di bawah kakiku. Kita sudah berada di atas cahaya Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala sebagai wali orang-orang beriman mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Makanya di antara kesalahan ucapan ahlul bidah di zaman ini seperti ucapan Yusuf Qardawi, Hasan Al-Banna, Said Qutb, ya. Ucapan-ucapan ahlul bidah mereka katakan zaman ini kembali ke zaman jahiliyah. Manusia ya berada pada zaman jahiliyah, ini salah. Tidak boleh kita itlakkan kalimat itu. Syekh Salih Fauzan sebut ke dalam pendahuluan syarah jahiliyah, syarah masalah jahiliyah. Keliru kalau kita katakan memutlakkan zaman ini kembali ke zaman jahiliyah. Seakan-akan tidak ada cahaya Islam. Itu salah. Ada cahaya Islam. Mungkin kau yang berada pada jahiliyah. Ya kan? Kalau memutlakkan zaman ini, dunia ini kembali ke zaman jahiliyah, seakan-akan redup cahaya Islam. Tidak ada lagi pembawa agama Islam. Ini batil. Kalau kita mengatakan pada sebagian orang ada padanya perkara jahiliyah, ya itu benar. Jelas ya? Ada di antara mereka memiliki sifat-sifat jahiliyah. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu memanggil Bilal bin Abi Rabah dengan mengatakan, "Ya Ibn al-Aswad." Wahai anaknya orang yang hitam. Subhanallah. Didengarkan oleh Nabi. Dia memanggil Bilal, muadzinnya Nabi yang memang kulit hitam. Orang tuanya seperti itu. Dipanggil, "Ya Ibn al-Aswad, wahai anaknya yang hitam, sini." Kata Nabi SAW kepadanya, "Kamu memanggil ibunya, kamu menyebut orang tuanya? Inna kamur'un fika jahiliyah. Padamu, wahai Abu Dzar, ada perkara jahiliyah." Kalau ini iya. Jangankan kita, sifat ini disebutkan oleh Abu Dzar, teguran keras dari Nabi.
Apa yang kamu lakukan itu adalah perkara jahiliyah. Thalathun min ummati min ambil jahiliyah la yatrukunahunna. Ada tiga perkara jahiliyah ada pada umatku yang mereka tidak akan tinggalkan sampai mati. Satunya apa? At-tu'nu fil ansab, mencela nasab. Ini hitam. Eh kecil. Kalau kita kan eh tolong. Masuk di dalamnya juga. Ta'an itu ta'an. Mencela. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela muslim adalah kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari agama, tapi dosa besar. Nah, makanya Nabi ini mengatakan padamu itu ada sifat-sifat jahiliyah, ada perangai jahiliyah. Ya, kalau kita katakan kepada sebagian kaum muslimin, sebagian orang, ya mungkin. Tapi kalau kita katakan mutlak bahwa zaman ini benar zaman jahiliyah, terus orang-orang yang mengajak kepada agama Allah, para ulama yang masih hidup, mereka berajam jahiliyah, mereka pada sifat-sifat jahiliyah. Nah itu salah. Ucapan-ucapan seperti itu salah. Jadi buku ini beliau menyebutkan perkara-perkara jahiliyah yang orang-orang jahiliyah berada di atasnya. Dan kita mengetahui bahwa landasan Islam, pokok Islam adalah perkara-perkara yang sifatnya maslahat kebaikan. Dan Islam datang untuk menyelisihi kebiasaan orang-orang jahiliyah. Paham? Tidak semua apa orang-orang yang, tidak semua orang-orang yang dulu di zaman jahiliyah sifat-sifat mereka itu Islam datang untuk meninggalkan itu semua. Bukan berarti orang-orang hidup di zaman jahiliyah tidak ada kebaikannya. Ada kebaikannya. Tetapi Islam datang menyelisihi kebiasaan-kebiasaan mereka yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh di dalam Al-Qur'an ketika Allah sebutkan ya, dan ini subhanallah kita akan semakin dijelaskan perkara-perkara jahiliyah. Makanya akan nanti akan disebutkan pendahuluannya oleh Syekh rahimahullah. Semakin kita pelajari ya, semakin nampak apa cahaya Islam, semakin terang itu cahaya Islam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qurna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Tinggallah kalian wahai perempuan-perempuan di rumah-rumah kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan mereka tabarruj, keluar memperlihatkan aurat mereka sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu. Sebagaimana perbuatan orang-orang jahiliyah. Jadi memang banyak perkara-perkara yang Allah sebutkan dan dalam hadis Nabi sebutkan, selisihilah mereka. Selisihilah mereka. Mereka biasa. Mereka mencuri biasa. Mereka berzina biasa. Di antara perkara yang paling besar yang mereka punya adalah kesyirikan. Akan dijelaskan nanti. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berbeda-beda sembahan mereka. Menyembah malaikat, menyembah pohon, menyembah berhala, menyembah batu. Islam datang mengajak mereka kepada yang satu, menyembah Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Nah, makanya nanti akan dijelaskan di antara kebiasaan jahiliyah adalah berpecah. Berpecah-pecah, berkotak-kotak, berkelompok-kelompok, bersekte-sekte. Itu orang jahiliyah. Makanya Islam datang, wa'tasimu bihamdillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah semuanya. Jangan berpecah. Itu urusan jahil, nanti akan disebutkan. Itu sifat mereka. Kenapa sembahan mereka? Ini kelompoknya menyembah malaikat. Ini kelompoknya yang menyembah berhala. Ini kelompoknya menyembah batu. Ini kelompoknya menyembah pohon. Ini kelompoknya menyembah orang-orang soleh. Islam datang mengajak mereka pada yang sembahan yang satu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ibn Qoyyim mengatakan apa? Kun wahidan fi wahidin li wahidin a'ni sabila haqqi wal iman. Jadilah kalian itu satu. Kun wahidan fi wahidin, di jalan yang satu. Ya. Li wahidin, untuk yang satu. Itu Allah. Jadi jadilah kalian umat yang satu di jalan yang sama. Jadi jalan yang satu untuk yang satu itu Allah. Itu
Ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Di akni sabilal haqqi wal iman, yaitu di jalan Allah, di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak perkara-perkara jahiliyah yang disebutkan oleh Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyelisihinya. Jadi kitab ini membahas perkara-perkara tersebut yang bila sebutkan dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah dari perangai-perangai sifat-sifat orang-orang jahiliyah. Beliau berkata di dalam pendahuluannya sebelum menyebutkan masalah yang pertama, beliau berkata Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa para ulama memulai kitab mereka dengan basmalah dengan dua sebab. Pertama, mengikuti Al-Quran. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Nabi sebelumnya juga, Nabi sebelum kita juga menyebutkan basmalah dalam surah An-Naml ketika Sulaiman mengirim surat kepada Bilqis. Disebutkan dalam surah An-Naml, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Sulaiman, isinya bismillahirrahmanirrahim. Dan kita mungkin sudah sering mendengar tentang pembahasan basmalah, jadi mungkin kita tidak terlalu dalam menyebutkan basmalah ini. Beliau berkata, Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa barak wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ini yang menyebutkan ini adalah nasakh, mungkin muridnya atau yang mencetak buku. Jadi disebutkan, kalau beliau sendiri tidak mungkin beliau sebutkan berkata Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, jadi yang menulis ini adalah, kalau bukan nasikh, yang mencetak atau yang mendapatkan nuskhnya. Beliau berkata, hadhihi masailu khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahl jahiliyah al-kitabiyyin wal ummiyyin. Masalah-masalah yang akan beliau sebutkan, perkara-perkara yang akan beliau sebutkan di sini, kata beliau, adalah perkara-perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi, memerintahkan kita untuk menyelisihi ahlal jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Sekali lagi, jahiliyah kembali berasal dari kata jahil, bodoh. Ya. Dan ini penyebutan pengambilannya dari Al-Quran dan Hadis. Al-Quran menyebutkan jahiliyah. Dalam hadis Nabi sebutkan jahiliyah. Ya, kalau kita lihat asalnya dari kata jahil, bodoh. Nah ini jelas pada keadaan mereka. Kenapa dinamakan jahiliyah? Karena mereka tidak mengetahui apa tauhid. Tidak mengetahui apa itu iman. Tidak mengetahui apa-apa. Yang ada adalah kegelapan, kebodohan, kezaliman, kesewenang-wenangan. Mereka hidup hukum rimba, yang kuat yang menang. Jelas ya? Ya, sampai disebutkan, subhanallah, sampai disebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang jahiliyah itu kalau lahir anak mereka perempuan dikubur hidup-hidup. Ya, sekarang ada orang nih seperti itu. Paling sekarang lagi viral, ya, membunuh, janin menggugurkan, dikubur, na'udzubillah. Orang-orang jahiliyah tidak menyukai anak perempuan. Lahir anak perempuan mereka kubur. Coba, saking Islam ini, ya, Nabi ingin menyisihi mereka. Nabi membawa agama Islam memuliakan anak perempuan. Saking tidak maunya sama dengan orang jahiliyah. Makanya perempuan ini dimuliakan betul. Dimuliakan. Sampai ada satu surah khusus dalam Al-Quran disebutkan dengan surah An-Nisa. Tidak ada surah Ar-Rijal. Tidak ada surah laki-laki. Surah An-Nisa yang ada. Surah An-Nisa. Untuk perempuan. Penyebutan hak-hak istri, penyebutan. Sampai Nabi mengatakan tidaklah seorang wanita memiliki 3 anak perempuan. Dia rawat baik-baik. Ya, dia bersabar dalam merawatnya. Kata Nabi SAW, kecuali 3 anak perempuan ini menjadi penghalang untuk orang tuanya dari api neraka. Subhanallah. Sahabat datang, ya Rasulullah bagaimana kalau 2 orang anak perempuan? Kata Nabi SAW, 2 juga. Datang lagi satu, ya Rasulullah bagaimana kalau 1 anak perempuan? Kata Nabi, 1 juga.
Kita bertanya kenapa anak perempuan disebut. Di antara hikmahnya semua oleh para ulama, itulah bentuk pemuliaan kepada kaum perempuan. Tapi secara umum memang anak itu adalah ya, pemberi syafaat untuk orang tuanya. Tapi Nabi khususkan penyebutannya anak perempuan ya, karena mungkin perempuan yang susah memang untuk di ya, dirawat ya. Taib. Jadi yang dimaksud jahiliyah kata Syekh al-kitabiyyin dan ummiyyin. Kitabiyyin ahlul kitab. Ya. Itu Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrikin termasuk. Paham ya? Jadi jangan berpikir orang jahiliyah berarti orang musyrikin saja, tidak. Karena yang hidup sebelum Nabi diutus kan ada orang Yahudi dan Nasrani. Jelas? Ada orang musyrikin. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Ini juga akan disebutkan nanti. Kata Nabi SAW, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana sifat mereka? Mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Semoga Allah melaknat mereka. Ini kebiasaan orang jahiliyah. Paham? Jadi kuburannya orang-orang solehnya, kuburannya Nabi-Nabinya dibesarkan. Diagungkan, dibangunkan, jadi tempat ibadah. Jelas? Ini perkara jahiliyah. Jadi dimaksud kata beliau, kita biyin wal ummiin. Ummiin orang-orang dulu yang tidak tahu baca tulis. Ya. Mimma lagina li muslimin an ma'rifatiha. Ini perkara-perkara yang tidak boleh seorang muslim untuk merasa cukup. Merasa tidak butuh dari mengetahuinya. Faham? Tidak boleh seorang muslim dan muslimah tidak perlu ji. Pasti itu jelek. Ya. Pasti itu ditinggalkan. Ya, dia tidak tahu. Ketika Nabi memperingatkan kepada sahabat kesyirikan, apa kata Nabi? Akhofu min dabibin namli fi dhulmatil lail. Kesyirikan itu lebih samar dari langka semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Kita merasa cukup darinya? Tidak butuh mempelajarinya? Nabi Ibrahim berdoa dalam Al-Qur'an. Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeriku negeri yang aman itu Makkah dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim mengkhawatirkan dirinya dan keturunannya tentang kesyirikan. Kita merasa cukup dari itu? Tidak mau mempelajarinya? Kata beliau, faddiddu yudhiru husnahu diddu wabididdiha tatabayyana al-asya. Beliau bawakan satu syair, dengan lawan sesuatu akan nampak keindahan lawannya, betul? Ya. Kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya, manisnya itu gula atau sesuatu yang manis kalau kita tidak pernah merasakan hal yang pahit. Jelas ya? Wabididdiha tatabayyana al-asya, dengan lawan sesuatu akan semakin jelas dan nampak dan terang sesuatu itu. Itu tadi berarti tujuannya, subhanallah, tujuan beliau menulis buku ini di samping untuk kita mengetahuinya agar kita terhindar darinya, tujuan kedua seakan-akan beliau ingin jelaskan di sini, kita pelajari ini akan lebih menampakkan kemuliaan Islam, keutamaan orang-orang yang berada di atas agama Islam, kemuliaan yang ada pada mereka. Ya, kita akan melihat di sela-sela pembahasan nanti perkara-perkara orang jahiliyah. Ya, kita akan nikmat, subhanallah, Allah pilih kita menjadi umat Islam. Allah keluarkan kita dari zaman kebodohan seperti itu. Makanya tidak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat Islam, nikmat ketika Nabi diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah kita. Itu nikmat paling besar. Ya kan? Ya. Di dalam surah An-Nahl yang disebutkan dengan surah An-Ni'am, dijuluki surah ni'am, surah nikmat, surah An-Nahl itu. Di dalamnya penyebutan nikmat pakaian, nikmat kendaraan, nikmat tempat tinggal, nikmat makanan dari darat dan lautan disebutkan oleh Allah. Ya. Di dalam surah An-Nahl firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tidak ada nikmat yang kalian rasakan kecuali dari Allah. Di dalam surah An-Nahl juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha." Mereka mengetahui itu nikmat dari Allah tapi mereka ingkari.
Di dalam surah An-Nahl juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu untuk membilangnya. Tetapi di awal surah An-Nahl Allah sebutkan nikmat paling besar ketika Allah mengutus Rasul. Ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala musyrikun yunazzilul malaikata biruhi min amri ala man yasha'u min ibadi an andiru annahu la ilaha illa ana fattakun. Ketika Allah turunkan wahyu melalui malaikatnya kepada para hambanya yang Allah kehendaki, itu para rasul, untuk mengingatkan manusia bahwa la ilaha illallah ana la ilaha illa ana fattakun, tidak ada ilah sembahan yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah, dan bertakwalah kepadaku. Itu isyarat. Itu nikmat yang paling besar sebelum Allah uraikan nikmat-nikmat yang lain. Ya. Kata beliau, fa ahammu ma fiha wa ashaddu khataran adamu imanil qalbi bima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in dhafa ila dhalika istihsanu ma 'alaihi ahli jahiliyah tammatil khasarah. Subhanallah. Perhatikan ucapannya. Kata beliau, dan yang paling penting dan yang paling bahaya, ya, yang perkara yang sangat bahaya pada seorang hamba kalau ada padanya, yaitu tidak beriman hatinya sama sekali, tidak beriman dengan apa yang Nabi bawa. Ini sudah, ini musibah. Paham? Jelas ya? Tidak beriman saya dengan apa yang Nabi bawa, musibah. Paham? Dia tidak sholat misalnya, Islam dia Islam, tapi untuk melaksanakan ketaatan tidak, taat kepada perintah Nabi tidak, mengaku Islam, ini sudah musibah. Fa in dhafa ila dzalika, kalau bertambah lagi dia menganggap baik apa-apa yang orang-orang jahiliyah berada di atasnya, dia sendiri sudah Islamnya KTP, tambah lagi menganggap baik orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa kata Syekh? Tammatil khasarah, sempurna penderitaan, sempurna kehancuran. Tammatil khasarah. Cukup kamu tidak mengikuti apa yang Nabi bawa, tapi kamu anggap mereka ini orang kufar, tidak boleh menyembah selain Allah, itu sudah kamu bahaya. Ya kan? Dan Islam itu bukan cuma mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai. Banyak konsekuensinya. Kullu ummati yadkhulul janna illa man aba. Kata Nabi sallam, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. May aba ya Rasulullah? Nabi tanya, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Man atoi dakhala janna wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku masuk surga, siapa yang tidak mau taat kepadaku masuk neraka. Itu yang aba. Tidak mau. Ini yang beliau maksud. Jadi cukup tidak taat kepada Nabi SAW, tapi dia Islam, musibah. Ditambah lagi musibah dan musibah, penderitaan, bahaya, ketika dia menganggap apa yang orang-orang kafir berada di atasnya itu baik. Dan ini subhanallah terjadi. Ya. Ketika hari raya mereka juga ikut. Apalagi mengucapkan selamat. Selamat. Nah. Jelas ya, bantu di rumahnya, datang buat acara. Ada lagi yang pakai topi, wah, luar biasa. Lihat KTP-nya Islam. Tamatil khasaro. Sudah hancur agamanya, hancur dunia, hancur semuanya. Jelas ya, Allah berfirman, kama qala ta'ala. Sebagaimana firman Allah, walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Luar biasa kerugian ini. Kata beliau, orang-orang yang beriman dengan kebatilan, ya, maksudnya dia imani kebatilan, diyakini benarnya kebatilan, diyakini itu tidak apa-apa, diyakini itu boleh, diyakini itu bagus, buktinya dia bantu, buktinya dia ta'awun di situ, tidak ada bentuk pengingkarannya. Iya. Wa kafaru billah, ditambah lagi memang dia kafir kepada Allah. Ulaika humul khasirun, kata Allah, mereka-mereka itulah orang yang merugi, asli merugi kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi bila sebutkan di sini rahimahullahu taala perkara jahiliyah,
orang-orang jahiliyah dimaksud adalah orang kitabiyin, orang-orang ahlul kitab, orang-orang ahlul kitab. Ya. Beliau menyebutkan perkara pertama. Kata beliau, al-mas'alatul ula. Kita ambil ya malam ini satu masalah, satu perkara. Innahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin fi du'a'illahi wa ibadatihi. Yuriduna syafa'atahum 'inda Allah. Li dhannihim anna Allah yuhibbu dhalik wa anna salihina yuhibbuna. Kama qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Kata beliau, perkara yang pertama ini yang paling berbahayanya, yang paling mengerikannya, yang paling besarnya, yang orang-orang jahiliyah berada di atasnya, paling pertama beliau sebutkan. Jelas ya? Yaitu innahum yata'abbaduna bi syiraqis salihin. Mereka yata'abbad, beribadah, yata'abbad, anggap satu ibadah, anggap itu adalah satu penghambaan. Bagaimana bentuknya? Dengan berbuat kesyirikan kepada orang-orang saleh. Isyraq, penggabungan fi idu'a'illah wa ibadatih. Dia gabungkan siapa? Berbuat kesyirikan kepada orang soleh, menggabungkan orang soleh dalam berdoa kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Faham? Hah? Jadi orang-orang jahiliyah berbuat kesyirikan dalam berdoa kepada Allah dengan memperantarakan antara dia dan Allah dengan orang-orang soleh. Bahasanya Syekh, isyraqis solihin, menggabungkan, memasukkan, menggabungkan orang-orang soleh dalam doanya kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah. Bisa dipahami? Ini perkara jahiliyah. Kalau beliau sebutkan ini dalam Nawaqidul Islam, disebutkan juga ini, disebutkan juga di dalam Qaidul Arba, disebutkan juga. Kalau dalam lawakan Islam, di antara pembatal keislaman, anja'alallah, anja'alal abd, bainallah, wa bainahu wasa'id. Kok? Dia jadikan antara dia dan Allah, ada wasa'id, ada perantara. Bisa dipahami? Dalam berdoa kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah. Ini dia yang paling pertama. Kenapa ini kira-kira yang paling? Padahal mereka juga menyembah berhala. Ini beliau mengkhususkan arahnya kepada orang-orang solih. Mungkin kita bertanya, apakah sembahan orang-orang jahiliyah cuma orang solih? Jawabannya tidak. Patung, pohon, bahkan mereka menyembah matahari dan bulan. Bahkan mereka menyembah malaikat. Jelas ya? Kenapa ini disebutkan? Karena hampir semua, walaupun yang menyembah berhala, yang menyembah batu, menyembah pohon, hampir semua tujuan mereka adalah agar sembahan mereka itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Antum jangan anggap orang jahiliyah dulu tidak ada Allah dalam hatinya, ada. Antum jangan anggap mereka tidak menyembah kepada Allah, mereka menyembah. Antum jangan anggap mereka tidak membesarkan Allah, mereka besarkan Allah. Jelas? Tetapi cara mereka dalam beribadah kepada Allah, hakikatnya ada kesyirikan kepada Allah. Ini belum pahamkan kita. Sebenarnya semua kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, itu menyebutkan keadaan-keadaan, ya, kaum muslimin, khususnya di zaman beliau rahimahullah, terlebih lagi di zaman kita yang sudah lebih jauh lagi zamannya. Ketika mereka melihat manusia, banyak manusia menyembah kepada selain Allah, ya, seakan-akan beliau menganggap kok ada pada mereka perkara-perkara jahiliyah.
Makanya hampir semua kitab-kitab beliau mengulang ini, walaupun dari dengan berbagai bentuk kalimat, tetapi hakikatnya beliau ulangi-ulangi terus pembahasan itu. Makanya semoga Allah merahmati beliau rahimahullah ta'ala. Dulu beliau dari belajar, dari pulang belajar dari Irak, dari Baghdad, datang ke Arab Saudi, ya, manusia mengagungkan kubur, manusia, ya, menuduh orang-orang yang mengajak kepada tauhid memecah belah agama, termasuk diri beliau rahimahullah. Manusia, ya, menyembah kepada selain Allah, mempercayai dukun dan paranormal. Itu keadaan masyarakat, ya, di zaman beliau, di tahun 1700-an Masehi, ketika beliau pulang. Sudah beliau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tulisan dan perbuatan. Beliau diusir, ditentang. Tapi berkah dakwah beliau dirasakan oleh pemerintah Saudi khususnya, walaupun dakwah beliau tersebar di seluruh dunia, tapi sekarang mereka rasakan itu. Tidak ada sekarang kita lihat itu di kuburan dinaikkan, tidak ada perkara-perkara yang itu buah dari dakwah beliau rahimahullah ta'ala, dengan sebab dakwah beliau rahimahullah ta'ala. Jelas ya? Ya. Jadi hampir semua penyembahan kepada selain Allah di zaman jahiliyah tujuannya ini. Itu apa? Beliau jelaskan, yuriduna syafa'atahum indallah. Mereka inginkan agar patung yang menyembah patung, agar pohon yang menyembah pohon, agar batu yang menyembah batu, agar orang-orang soleh yang menyembah orang soleh, menjadikan mereka syafaat di sisi Allah, penolong di sisi Allah. Syafaat itu makanya dikatakan syafa'ah, artinya genap, lawannya witir. Paham? Dikatakan syafaat sebagai syafaat karena dia memenuhi permintaan saya. Berarti dia gabungkan antara permintaan saya dan jawaban dari dia. Makanya dia katakan dia berarti memberikan syafaat saya. Bergabung. Saya minta, dia tolong. Bisa dipahami? Contoh, ada orang yang mau bertemu misalnya dengan gubernur atau pak bupati lah. Anda bisa kan langsung? Ah, ada orang dekat. Bisa kau hubungkan saya dengan dia? Bisa. Berarti dalam hal ini dia memberi saya syafaat. Kenapa? Karena dia tutupi permintaan saya. Makanya dikatakan syafaat. Genap. Syafaat itu artinya genap. Jelas? Jadi niat mereka, tujuan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka menginginkan syafaat. Itu saja. Berarti ada sisi, ya, ada tujuan mereka ingin mulia di sisi Allah. Kan begitu kan? Berarti ada juga pengagungan, ada juga keyakinan bahwa Allah itu sembahan Allah. Tapi caranya mereka, bentuknya adalah hakikat kesyirikan. Kenapa? Kembali kepada kaidah kita. Sesuatu itu dilihat hakikatnya, bukan namanya. Paham? Riba tetap riba. Walaupun kita namakan bunga, tetap kita mau kita namakan bagi untung. Kalau bentuknya riba, ada yang dirugikan, dan seterusnya riba, apapun namanya. Khamr juga begitu kan, apapun kita namakan dia peminum, minuman apalah, penambah semangat, penghilang stres, khamr. Nah, mereka menamakan ini pemberi syafaat. Makanya orang-orang sekarang mengatakan, siapa itu mereka di sana tuduh-tuduh kita berbuat syirik. Kami tidak menyembah orang soleh, betul. Ya. Kami tidak sujud kepada mereka, betul. Kamu tidak sujud. Kami tidak katakan kalian sujud. Karena memang kalian tidak sujud. Yang kalian lakukan adalah ainu syirki fil jahiliyah. Persis dengan perbuatan dan niat orang-orang jahiliyah dulu. Persis. Kami katakan kalian tidak sujud. Hanya kami katakan kalian menyekutukan Allah dengan selain Allah. Ibnu Qayyim sebutkan kenapa orang-orang yang berdoa di kuburan meminta kepada benda-benda yang dikeramatkan dan semisal itu dengan niat menjadikan perantara kepada Allah dikatakan kesyirikan.
Ibnu Qayyim sebutkan beberapa sebab. Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid menyebutkan ucapan Ibnu Qayyim itu. Pertama, ada sisi bentuk mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Dari sisi mana? Manusia kalau mau bertemu dengan orang yang mulia, orang yang diagungkan itu merasa dirinya, ih saya ini rakyat jelata, nggak bisa. Pakai perantara kan? Ya, orang bilang pakai orang dalam. Hah? Kenapa dianggap dirinya? Nggak bisa, saya ini kita nggak diperhatikan, pakai perantara. Begitu anggapan mereka kepada Allah. Jadi kita ini berdosa, kita ini bergelimang dengan dosa. Jadi kan kalau orang soleh, perantara. Paham? Kedua, ada sisi su'udzon billah, berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa? Kenapa kalian tidak berdoa minta langsung? Mereka menganggap kami ini berdosa, susah, sulit untuk dikabulkan. Berarti sudah ada apa? Hah? Buruk sangka kepada Allah. Bukankah Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan berdoalah kepada aku, mintalah kepada aku, saya akan kabulkan. Iya. Berarti ada buruk sangka kepada Allah. Dan Allah, Nabi mengatakan, Allah berfirman, ana 'inda dhunni 'abdi bi. Saya tergantung sangkaan hamba kepadaku. Jelas ya? Kalian menjadikan orang-orang soleh ini sebagai wasilah. Nah, kita ganti kalimat ini jadi wasilah. Karena inilah yang biasa mereka istilahkan orang-orang kubur Yunus sekarang, wasilah. Oke, kita, kalian pakai wasilah, kita pakai wasilah. Kata wasilah. Jadi mereka tujuannya agar mereka ini orang-orang soleh yang sudah meninggal menjadikan syafaat, pemberi juru selamat bagi mereka, membantu mereka di hari kiamat nanti, mendekatkan diri mereka kepada Allah. Berarti kalau kita ganti bahasanya, wasilah, perantara. Ya kan? Itu namanya, yang namanya wasilah. Kalian menjadikan wasilah ini orang-orang soleh, sementara mereka juga minta wasilah. Jadi wasilah juga mereka. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, ya, ulaika alladzina yad'una wa yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang musyrikin yang menyembah, yang menjadikan wasilah ya orang-orang saleh, kata Allah apa? Justru orang soleh ini, kata Allah, ia bertaguna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang soleh juga mencari wasilah kepada Allah. Faham? Mencari sesuatu yang bisa dekatkan diri mereka kepada Allah. Apa itu wasilah? Sekarang saya tanya, apa sesuatu itu yang bisa dekatkan diri kita kepada Allah? Apa? Hah? Sesuatu apa yang bisa dekatkan diri kita kepada Allah? Apa? Hah? Salah saja. Amalan soleh. Itu wasilah dalam Al-Quran. Wabtagu, kata Allah, ila rabbimun wasilah. Allah perintahkan kita semua, carilah wasilah kepada Allah. Itu amalan soleh. Faham? Makanya Allah bantah pemotong orang syirikin. Allah jelaskan bahwa orang-orang soleh itu, kata Allah, mencari wasilah kepada Allah. Justru kalian menjadikan mereka wasilah. Kok bisa? Sementara mereka menjadi mencari apa? Wasilah kepada Allah. Orang bilang, kan kerja dua kali. Mereka cari wasilah, sementara kita jadikan dia wasilah. Bagaimana caranya? Kalau mereka hidup itu orang soleh, pasti mereka mengatakan, bodoh kalian. Kami juga cari wasilah kepada Allah. Justru kalian menjadikan kami wasilah, kami tidak mampu. Jangankan orang-orang soleh. Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, pada hari kiamat mengatakan, nafsi-nafsi, saya tidak bisa selamatkan diriku. Nabi setelah mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan ada anaknya Fatimah, ada pamannya, ada bibinya, apa kata Nabi? Ayuhan nasu, ishtaru anfusakum, la ugni anku minallahi syai'a. Wahai keluargaku, wahai pamanku, wahai bibiku, wahai anakku, jual diri dari kalian sendiri, la ugni anku minallahi syai'a. Saya tidak bisa selamatkan kalian di depan Allah. Coba, anaknya Nabi, pamannya, bibinya disuruh beramal, ishtaru anfusakum, Nabi bahasakan dengan beli, tebus diri kalian. Kalian jadikan mereka wasilah. Persis
cocok untuk dinamakan jahiliyah, persis, cocok, karena memang bodoh. Makanya kata para ulama, tidak ada kebodohan yang paling bodoh kecuali kesyirikan, dan tidak ada kecerdasan ilmu yang paling mulia adalah tauhid. Betul itu. Ya, biar orang sekolah tinggi-tinggi, baik berapa tinggi IQ-nya, tapi kalau syirik, bodoh. Ini orang jahiliyah bukan syirik. Jelas-jelas dinamakan jahiliyah, jahil. Karena memang ini kebodohan paling bodoh. Betapa jelasnya Allah ungkap dalam Al-Quran tentang jelasnya tauhid dan hinanya kesyirikan, toh juga masih ada orang terjatuh dalam kesyirikan. Ya ayuhan nas duriba mathalan fastami'u la innal ladina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa la yujtama'ula. Coba perhatikan. Allah buka pikiran kita untuk melihat bahwa itu bodohnya itu kesyirikan, jeleknya itu kesyirikan. Allah mengatakan, wahai manusia, telah dibuat kepada kalian permisalan, dengarkanlah permisalan itu. Apa itu permisalannya? Kata Allah, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, orang-orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sembahan mereka itu, yang mereka mintai itu, la yakhluqu dzubaba, tidak bisa menciptakan walaupun seekor lalat. Coba bikin lalat yang kecil, belum itu yang besar gajah, lalat di situ. Ada yang lebih kecil lagi. Dalam surah Fatir kata Allah, ma yamlikuna min kitmir, mereka itu tidak memiliki sedikit pun walaupun seperti kitmir. Tahu kitmir? Antum buka kurma, buka di atasannya bijinya, ada selaput selaput di atasnya, kulit-kulit, itu kitmir. Tidak bisa, walaupun seperti kitmir. Masih tidak memiliki apa? Tidak bisa kemampuan mau selamatkan orang, mau ini, tidak bisa. Pada hari kiamat, jangankan kitab, jangankan orang rasul, jangankan para nabi, malaikat pun pada hari kiamat tidak ada bisa bicara di depan Allah Subhanahu wa taala. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala sawaba. Tidak ada bicara pada hari kiamat di depan Allah, semua tertunduk. Malaikat pun tidak berani bicara di depan Allah. Bagaimana menolong orang? Coba. Malaikat pun tidak bisa kecuali yang Allah izinkan berbicara pada hari kiamat. Wa khashu'atir rahman wa khashu'atil wujuhul hayyil qayyum faqad khaba man hamala dhulma. Pada hari kiamat wajah-wajah semuanya, hati manusia tunduk, tidak ada bicara. Faqad khaba man hamala dhulma, kata Allah, telah merugi orang-orang yang berbuat kezaliman pada hari kiamat. Di antara kezaliman adalah kesyirikan. Jadi ini orang-orang jahiliyah, subhanallah. Ini baru satu pembahasan, kita sudah apa, rasakan nikmatnya Islam itu, tauhid, mulianya tauhid. Justru Allah inginkan kepada mereka kemuliaan, Allah menginginkan kepada mereka ya ketinggian derajat, justru mereka memilih kehinaan, kesyirikan. Dan satu pelajaran penting di sini, jangan kita bosan-bosan mempelajari tauhid. Kita jangan bosan-bosan, jangan pernah berhenti mempelajari tauhid, ya, karena yang kita harapkan adalah kita meninggal dari tauhid. Sementara kaidahnya mengatakan, man asha ala syai' mata alaih, siapa yang hidup di atas sesuatu, terbiasa di atasnya, dia akan meninggal di atasnya. Yang kita harapkan kita meninggal dari tauhid, ya kan? Bagaimana caranya agar kokoh di atas tauhid? Ya pelajari tauhid terus. Itu kebiasaan kita setiap hari, rutinitas pelajari tauhid, pelajari tauhid. Kita akan meninggal di atasnya. Itu yang diharapkan. Jelas ya? Kata beliau, li dhannihim anna Allah yuhibbu dhalik. Ah, sangkaan mereka orang-orang musyrikin jahiliyah ya. Karena Allah suka itu. Subhanallah. Kita ambil pelajaran, berarti orang-orang musyrikin juga punya syubhat. Faham? Orang-orang musyrikin punya syubhat. Orang-orang musyrikin sejelek-jelek amalan mereka, yaitu kesyirikan, sehina-hina perbuatan mereka, tetap punya alasan, punya hal yang membuat hati mereka tertutup. Faham? Makanya saya sebutkan sebabnya kenapa mereka melakukan itu. Padahal kita bagi yang tahu, alhamdulillah, itu kejelekan, kehinaan, kebodohan. Kata beliau, sangkaan mereka adalah Allah yang perintahkan itu, Allah senang itu kalau kita jadikan perantara kepada dirinya.
Coba lihat. Wa anna sholihina yuhibbuna. Dan mereka menganggap bahwa orang soleh yang kita mintai di kuburannya ini sudah meninggal, senang. Coba, luar biasa. Satu pelajaran penting di sini, bagaimana berhasilnya syaitan itu membungkus kebatilan dengan hak. Ya kan? Yang mereka inginkan cintanya Allah. Berarti ada satu sisi tujuan niat baiknya ini orang musyrikin. Mereka ingin meraih cintanya Allah. Tapi salah, mereka anggap cintanya Allah begini. Paham? Cintanya Allah dengan berbuat kesyirikan menjadikan Allah perantara. Salah caranya. Dan sangkaan yang lain, kata beliau, mereka menganggap orang-orang soleh yang kita mintai itu senang dan cinta itu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran tentang ucapan orang musyrikin. وَيَعْبُرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَكُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا إِنْدَ اللَّهِ. Mereka beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala pada apa-apa yang tidak bisa memberikan, yang tidak bisa memberikan mereka bahaya dan tidak bisa mengangkat dari mereka bahaya, memberikan manfaat tidak bisa. Dan mereka mengatakan, orang musyrikin mengatakan, haula, mereka-mereka ini, orang-orang soleh ini, syufa'una indallah, syafaat, pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah. Kenapa mereka, kenapa Syekh mengatakan mereka menganggap ini Allah senangi? Karena memang dalam Al-Quran Allah perintahkan kita mencari wasilah. Wabtagi ila rabbikal wasilah. Carilah kepada Allah. Carilah menuju Allah. Kata Allah, carilah wasilah menuju Allah. Carilah perantara agar kamu dekat kepada Allah. Caranya yang salah. Ya. Sudah nampak, dapat satu garis letak kebodohannya. Ya kan? Jadi mereka memang betul kata Syekh, jadi memang mereka menganggap ini Allah perintahkan. Maksudnya Allah perintahkan kita mencari wasilah, betul. Hanya bukan itu wasilah yang kalian inginkan. Bukan. Wasilah itu, lihat orang soleh itu apa wasilahnya. Lihat orang-orang soleh yang kalian sembah itu, lihat di kehidupannya dulu ketika dia hidup. Lihat, baca kisah hidupnya. Kalian punya mungkin itu, kalian tahu riwayat orang-orang soleh yang kalian sembah itu. Apa yang mereka lakukan, itu wasilah. Menyembah kepada Allah, itu wasilah. Jelas ya? Hakikat kalian adalah hakikat kesyirikan. Karena berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, meminta kepada orang yang sudah meninggal, meminta kepada benda-benda yang dikeramatkan, syirik, menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Doa adalah ibadah. Apapun alasan kalian, apapun kalian bahasakan dengan apa, tetap kesyirikan. Dua ayat boleh sebutkan tadi dalam surah Yunus, sekarang dalam surah Az-Zumar ayat 3. Kata Allah, walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Masya Allah. Bisa pekan depan saya tanya dua ayat ini, bisa dihafal? Ayo nanti lari semua. Ini dua ayat dalil yang kita harus hafal sebenarnya. Dalil bahwa orang musyrikin menjadikan, berniat menjadikan syafaat dan perantara. Ini dia. Ini penting. Masalahnya sekarang ya, sebagian kaum muslimin juga berniat dengan ini. Ini tujuannya. Jadi kalau kita tidak punya hujah memberikan mereka, mengajak mereka kepada tauhid, kita tidak punya hujah. Ya, paling aibiru bikona. Nah, paling itu. Kita juga mau jelaskan, kita sudah hafal lah. Terserah minggu deh. Kita tidak punya dalil, kita tidak punya hujah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, mana hafidhul ahadith kawet hujatu. Kata Imam Syafi'i, siapa yang menghafal ayat, menghafal hadith, kawet hujatu. Kuat hujahnya. Jelas ya? Ini dua ayat, surah Yunus ayat 18 dan surah Az-Zumar. Kata Allah, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, sembahan selain Allah, kata mereka orang-orang musyrikin, mana abuduhum, kami tidak beribadah kepada mereka kecuali dengan tujuan liqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka ini orang soleh mendekatkan kami kepada Allah. Subhanallah, berarti tujuannya ada, tujuan baiknya, ingin dekat kepada Allah, ingin dekat kepada Allah. Sekali lagi, cara yang salah. Kita mengambil faedah bahwa niat yang baik
belum tentu menjadi hujah atau dalil benarnya satu perbuatan. Kalau sudah benar niatnya, tinggal lihat yang kedua, caranya benar atau tidak. Jangan hanya berdalil dengan kan baik tujuanku, kan niatku baik. Ya, biar niatnya baik tapi caranya yang salah, tetap salah. Ya, jelas ya? Taib, ini pembahasan. Beberapa baris lagi kita selesaikan supaya satu masalah kita selesaikan. Wa hadhi a'lam mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ini adalah perkara yang paling besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang jahiliyah. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk menyelisihi orang-orang jahiliyah. Fa'ata bil ikhlas, maka Nabi datang membawa keikhlasan, yaitu datang membawa tauhid, panji-panji tauhid. Hidup dan mati Nabi di atasnya, ikhwan. Nabi hidup dan mati di atasnya. 10 tahun pertama belum ada perintah sholat, beliau sudah berdakwah jadi rasul. Ya, tahun pertama. Orang-orang jahiliyah punya dosa-dosa yang lain, mencuri, membunuh, berzina, ya. Bagaimana kehidupan mereka? Tapi yang Nabi ingatkan 10 tahun pertama adalah bagaimana mengajak mereka pada tauhid, tinggalkan sembahan mereka. Maksiat-maksiatnya masih dibiarkan. Itu belum ada perintah sholat di situ. Tapi 10 tahun, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia meninggalkan sembahan itu, menuju kepada sembahan Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa tauhid, ikhlas. Wa akhbaru annahu dinullah, dan Nabi khabarkan kepada orang jahiliyah bahwa itu adalah agama Allah. Alladhi arsala bihi jami'ar rusul, yang dengannya lah Allah mengutus semua rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibu taghut. Jelas ya? Jadi Allah memang menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa ini adalah agama semua rasul. Agama semua rasul yaitu mengajak kepada tauhid dan meninggalkan seluruh taghut yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa annahu la yuqbalu minan a'malis minal a'mal ilal khalis, dan tidak diterima seluruh amal-amalan kecuali orang yang ikhlas, kecuali orang yang ikhlas. Wa akhbaru anna man fa'ala mastahsanu faqad haramallahu 'alaihi al-jannah, dan Allah khabarkan siapa yang melakukan kesyirikan itu mastahsanu dan mereka anggap baik, faqad haramallahu 'alaihi al-jannah. Ya. Melakukan itu yang apa mereka anggap baik, kesyirikan tadi. Ya, kata beliau, Allah khabarkan siapa yang melakukan kesyirikan itu yang di mana mereka anggap baik, kata Allah, Allah haramkan bagi surga, maksudnya yang mati di atasnya. Tapi kalau bertaubat, ya, tidak dianggap. Taubat itu apa? Taubat menghapuskan sebelumnya, berarti kesyirikannya sudah dihapuskan. Maksudnya yang diancam neraka adalah, ya, yang Allah haramkan surga adalah orang yang berbuat kesyirikan dan tidak bertaubat. Dia bawa kepada Allah dosa itu. Jelas ya? Tapi subhanallah, ketika seorang itu bertauhid, meninggalkan kesyirikan, kata Nabi SAW, Allah berfirman, lau ya bana Adam, lau ataitani bikurabil ardi khotoya, thumma lakitani lam tushrik bi syai'a, la ataituka bikurabiha maghfirah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak cucu Adam, kalau kalian membawa kepada aku pada hari kiamat penuh bumi itu dosa, tetapi kamu bertemu denganku tanpa membawa dosa kesyirikan, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan memberikan kepadamu sepenuh bumi juga ampunan dariku, kata Allah, selama kamu tidak berbuat kesyirikan. Itu keutamaan tauhid. Jelas ya? Keutamaan tauhid mengampuni, sebab-sebab ampunan. Bukan berarti orang yang melakukan maksiat langsung pasti masuk surga, langsung secara langsung, tidak. Orang yang membawa dosa-dosa banyak tapi tidak bermudah buat kesyirikan, tetap mukmin, tetap muslim, walaupun dosanya banyak, itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni secara langsung masuk surga. Tapi kalau Allah berkehendak lain, Allah masukkan ke dalam neraka, disiksa sesuai dengan kadar dosanya, maka setelah itu dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam surga Allah. Itu keyakinan Ahlus Sunnah. Ya, tidak mengkafirkan pelaku dosa besar.
wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya dalam neraka. Wa hadhihi hiyal mas'alatul lati tafarraqan nasu min ajliha baina mu'min wa kafir. Masyaallah. Dan inilah perkara, inilah yang manusia terpecah, manusia terbedakan disebabkan karena perkara ini antara mukmin dan kafir. Jadi memang ini harus perbedaan, ikhwan sekalian. Tidak ada toleransi di sini, tidak ada. Bukan berarti kita Islam itu tidak mengajarkan toleransi. Kita lah Islam ini agama yang paling toleran. Tapi kita perlu bahas dulu toleransi yang mana yang kalian mau. Kalau di sini tidak ada tawar-menawar di sini. Tidak ada keluarga, iya dia keluarga saya tapi dia kafir, saya mau bantu. Tidak ada. Dalam urusan agama ya, kalau urusan dunia silahkan. Oh keluarga saya Ustaz, uang saya, bapak saya, ibu saya bantu jualan tapi dia kafir, silahkan. Bantu penjual silahkan, bantu ini silahkan. Tapi dalam urusan agama tidak. Lakum dinukum waliyadin, tidak boleh. Harus ada pengingkaran dari dalam hati. Tidak boleh saling membantu di situ. Jelas ya? Taib. Wa indaha waqa'atil adawah, dan karena inilah terjadi permusuhan. Subhanallah. Ketika Nabi SAW itu terutus menjadi rasul, ya. Ketika Nabi SAW perintahkan mereka, ajak mereka beribadah kepada Allah, antum tahu belum ada permusuhan, belum. Ini disebutkan oleh beliau sendiri di dalam Sittatul Mawaadhi' Nasirah, 6 pelajaran penting dalam Sirah Nabawiyah. Di situ disebutkan bahwa awal-awal belum jadi rasul, beliau ajak mereka kepada menyembah Allah. Mereka orang-orang musyrikin masih loyal kepada Nabi. Karena memang orang musyrik juga menyembah Allah. Kapan terjadi permusuhan? Saya tanya dulu. Kapan orang-orang musyrik membunuh Nabi? Ketika Nabi mengatakan sembahan-sembahan kalian itu hanya nama, tidak bisa menyelamatkan kalian. Baru mereka marah. Tapi ketika Nabi mengatakan sembahlah Allah, okay, kami sembah Allah juga. Kapan ada permusuhan? Ketika Nabi perintahkan mereka meninggalkan sembahan apa yang mereka punya. Itu mereka tidak mau. Terjadilah permusuhan, disiksalah Nabi, ditekan, ditindas, dan seterusnya. Inilah hikmahnya, ikhwan. Kenapa kalimat tauhid pakai kalimat la ilaha illallah? Itu intinya, di situ. Iya kan? Saya tanya orang masuk Islam, misalnya dia Nasrani, masuk Islam dengan kalimat Allahu ilahi, Allahu rabbi, Allahu ya, rabbuna atau Allah, Allahu ilahuna. Cukup Islamnya? Apa artinya Allahu Rabbi? Allah sembahanku, Allah Rabbku. Allah ilahi artinya Allah sembahanku, Allah yang sesembah. Saya tanya, orang Nasrani mengucapkan ini, cukup Islamnya? Tidak. Kapan cukup Islamnya? Harus ada penafian. Makanya kalimat ikhlas harus la ilaha illallah. Harus ini. Tidak bisa kalimat lain. Harus ada la ilaha. Harus ada peniadaan, penolakan selain Allah. Baru tetapkan Allah sembahan, baru benar. Karena kalau Allah Rabbi, Allah sembahanku, orang musyrikin juga masih Allah Rabbi. Orang musyrikin di atas laut ketika digulung oleh ombak besar, langsung ya Allah selamatkan kami, langsung. Wa idza raqibu fil fulki da'allahu muslimahuddin falamma najama minal bar idza musyrikun. Ketika mereka digulung oleh ombak yang besar, mereka Allah mengatakan mereka berdoa kepada Allah ikhlas, ya Allah selamatkan kami. Ketika Allah selamatkan ke daratan, mereka berbuat kesyirikan lagi, menyembah berhala lagi. Kenapa? Karena kalimat Allahu Rabbi, Allah Rabbku, masih ada kemungkinan ada sama selain Allah di sampingnya. Ada selain Allah bersamanya, masih ada. Tapi ketika kalimat La ilaha, ayo selesai. Satu saja berarti. Tidak ada sembahan yang berarti sembah kecuali Allah. Berarti cuma satu. Itulah kalimatul ikhlas. Jelas ya? Nah, makanya Nabi katakan mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhal jannah, siapa yang akhir ucapannya dengan la ilaha illallah masuk surga. Harus memang lengkap la ilaha illallah. Kata Nabi lakinu mautakum bila ilaha illallah, bisikkanlah di telinga orang yang akan meninggal, orang yang sakaratul maut di antara kalian dengan la ilaha illallah, bukan la Allahu rabbi, Allah ilahi, Allahu rabbuna, tapi la ilaha illallah. Harus itu. Harus ada bentuk penolakan. Jelas ya? Berarti kalau mengakui kebenaran agama mereka juga, mengakui penyembahan mereka kepada Isa, berarti mana la ilahanya? Berarti kamu masih akui ada ilah bersama Allah. Berarti tidak ada
Ilallah yang ada, sembahan Allah, tapi la ilaha tidak ada. Paham ya? Ya. Tapi itulah hikmahnya. Coba bayangkan kalau ditalkin dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terlalu panjang kan? Ya. Tapi cukup la ilaha illallah, talkin. La ilaha illallah. Nah, sekarang orang sudah meninggal baru la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah meninggal. Nah, yang diperintahkan adalah ketika sakaratul maut, supaya akhir ucapannya itu. Ada yang baca Yasin. Baru Yasin meninggal nih. Nah, Yasin berapa lembar? Hah? Nah, dikasih yang mudah oleh syariat, cari yang susah. Nah, apa saya? La ilaha illallah. Cukup itu. Penafian, penetapan. Selesai. Bahagia dia. Nabi pernah datang ke rumahnya orang Yahudi, sakaratul maut. Nabi katakan qul la ilaha illallah. Ucapkanlah. Dia ucapkan, meninggal. Nabi keluar dari rumahnya dan mengatakan subhanallah qad akhrajahullahu minan nar. Subhanallah qad anqadahullahu minan nar. Maha suci Allah telah menyelamatkan orang ini dari neraka Allah. Subhanallah. Ya, hanya itu yang tidak beliau tidak sanggupi kepada pamannya. Pamannya betul diperintahkan mengucapkan, tidak bisa. Ya, itu lain hidayahnya. Jelas ya? Terakhir kata beliau, li awali ajliha syuri'al jihadu kama qala ta'ala, dan dengan kalimat inilah, ya, dengan tauhid dan ikhlas, dan inilah disyariatkan jihad. Sebagaimana firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, perangi mereka wahai Muhammad sampai tidak ada fitnah, yaitu kesyirikan di muka bumi. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan agar menjadi agama ini hanya milik Allah. Kan ada kesyirikan, itulah ada jihad. Jelas? Itulah hikmah. Ustaz, kenapa kita tidak bertanya, kenapa Allah tidak jadikan semua orang jadi beriman saja? Itu maumu. Hikmah Allah tidak. Allah dengan hikmahnya tidak menginginkan itu. Kenapa? Banyak keindahan dan hikmah tertolak kalau semuanya beriman. Di antara jihad. Siapa yang mau diperangi kalau semua orang beriman? Iman sama iman, pokok putong. Tidak bisa. Itulah hikmah Allah. Nah, ya. Jelas ya? Ini pembahasan takdir ini, menyerempet ke sana masalah takdir. Itu ketentuan Allah. Dan tapi ingat, yang beriman dan musyrik dan kafir itu dengan pilihan masing-masing. Allah beri manusia itu kehendak, beri pilihan. Faman syafal yu'min wa man syafal yakfur. Siapa yang mau mukmin iman silahkan, siapa yang mau kafir silahkan. Diberi pilihan. Inna a'tadna lidzalimina narun, kata Allah. Setelah itu kata Allah, ingat kami siapkan untuk orang-orang yang zalim api neraka. Diberi pilihan. Ya. Jelas ya, itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah yang pertama. Ya, insyaallah taala kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya masalah yang kedua, perkara yang kedua ya. Cukup dulu, wallahu a'lam bishawab. Di pertemuan selanjutnya kita sempurnakan kembali masalah yang pertama, kemudian kita masuk di masalah yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdik, syadallah, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru dawana. Alhamdulillahirabbil alamin.